Hal itu disampaikan Bupati Magetan Suprawoto usai membuka operasi pasar minyak goreng murah di Embung Pendem Kecamatan Ngariboyo Magetan Selasa siang. Menurut Suprawoto, di Magetan tidak ada distributor besar minyak goreng. Adanya hanya toko-toko yang sangat tidak mungkin melakukan penimbunan karena resikonya akan ditanggung sendiri. Pihaknya melakukan operasi pasar minyak goreng murah sebagai upaya menstabilkan harga minyak goreng di pasaran dan tidak ada penimbunan. Jadi sementara ini kan kita masih mekanisme pasar. Kalau di Magetan saya kira enggak ada lah. Saya yakin enggak akan apa. Karena kalau nimbun itu kan risikonya besar. Jenengan jadi pedagang kalau di tingkat eceran kecil itu saya yakin akan berisiko. Begitu nanti operasi pasar jenengan rugi. Kan gitu. Ya kan? Sebelumnya beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Magetan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta bupati atau wali kota melakukan sidak atau pengecekan di distributor minyak goreng, memastikan tidak ada penimbunan. Karena produsen minyak goreng tidak mengurangi produksi, namun di pasaran minyak goreng masih langka. M. Ramzi, JTV, Magetan.